Nah, karena gue ada kebutuhan beberapa senter model pamlet gini, akhirnya gue makan Indomie dan gue belilah sebuah netcore MT2A Pro ya teman-teman ya. So, selamat datang ya di YouTube channel gue lagi. Salam dari gue, gelap siapa takut. Kayaknya lebih takut makan Indomie deh ya. Nah, jadi seperti yang gue katakan, gue habis beli senter netcore MT2A Pro ya. Nah, LED-nya UHI. Pakai baterai ngecas AA bisa ya. Nih, jadi teman-teman bisa lihat speknya di sini ya. Nah, gua akan coba deketin. Klaimnya 1000 lumen, LED-nya UHI 20. Gua kan ada netcore MH25 Pro ya, itu LED-nya UHI 40, ini UHI 20. Dapat baterai ya. Ini harusnya sih sudah dapat baterai ya. Jadi dia bisa menggunakan satu baterai 14400 atau baterai 2 kali AA ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tuh. Di sini juga ada spek tambahan, bisa dilihat jaraknya 255 meter ya. Nah, teman-teman butuh screenshot aja ya. Nah, kalau belakangnya seperti ini kira-kira nih. Nah, jadi kalau butuh screenshot aja ya teman-teman ya. Lalu sampingnya ini dapat baterai ini. Nah, sekarang gue akan unboxing ini senter ya. Oke. Keras banget nih buahnya, Ron. Udah kebuka, kita lihat. Oke. Nah, ini udah kosong. Oh, ini cuma kertas gitu, udah kosong. Kita lihat bawahnya dulu ya, dapat apa aja. Dapat kabel charger, tali yang lanyard sama apa nih penjepit, o-ring juga dapat ya, nih dapat semua ya nih, penjepit, tali yang lanyard sama o-ring, kabel charger. Terus kita lihat dapat apa lagi. Ini kartu garansi ini sepertinya. Nah, ini dia buku petunjuknya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada spek tambahan lagi sama seperti yang tadi di depan. Oke. Buku petunjuknya masih. Nah, yang biasa ada penting di sini teman-teman nih. Ya. Dia bisa pakai beberapa tipe baterai. Oke. Ya. Nah, lalu ke bawah ada technical datanya. Kalau pakai baterai dia yang NL1416R bisa mencapai 1000 lumen ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau pakai baterai AA dia maksimum di 500 lumen. Nah, jadi teman-teman sudah ada gambaran dari spek-speknya ya. Nah, untuk dimensinya dia ada di sini nih. Beratnya 40 gram loh. Tanpa baterai. Oke. Nah, jadi tadi sekilas dari spek-speknya ya. Sekarang kita akan keluarin senternya teman-teman ya. Nah, ini sih bakal keras juga nih keluarinnya nih. Nah, sudah gua keluarkan. Nah, ini senternya teman-teman ya. Mantap. Ya. Cakep ya teman-teman. Oh, depannya ada plastik ini mesti dikeluarin dulu. Ya, nah ini LED UHI 20-nya ya. Mantap ya. Kita lihat sekilas. Senternya ya. Tombolnya di belakang. Nah, karena gue butuh pinnya, jadi gue ambil pinnya, gue akan jepitin di sini. Ya. Bisa klip bolak-balik ya, bisa jadi senter topi. Oh, belum gue coba buka belakangnya, biasanya ada penyangga baterainya. Tuh, bener kan? Nah, ini baterainya ya, yang dari dianya ya. Tuh. Oke. Ngecasnya di sini, jadi dia nggak bisa ngecas di senter ya, teman-teman ya. Tuh. Oke ya. Nah, kita masukin lagi.
Nah, ini kan gue udah masukin ya, kita coba pencet tombolnya. Tuh ya, mantap lah ini senter. Nah teman, nanti ditunggu pada saat malam hari kita akan lihat bagaimana cahaya yang dihasilkan pada saat malam hari ya, supaya teman dapat gambaran. Ini harganya 760.000 ya, lumayan mahal sih ya, tapi memang oke lah ini. Oke, baik teman, ditunggu ya pada saat malam harinya ya, thank you. Oke, dan gue akan cobain senter netcore gue ya. Nah, ini low-nya ya teman-teman ya. Dia memang rada sorot. Medium. Ini high-nya. Oke. Okay. High-nya klaimnya 1000 lumen ya teman-teman. Tuh, coba kita sorotin ke atas. Dan coba kita sorotin ke pohon kiri sana ya. Tuh. Tuh, UHI 4. UHI 20 ya. High. Oke, okay. Thank you teman-teman. Gelap, siapa takut?